Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah desa yang dulunya viral karena Amrozi ya, teman-teman, almarhum ya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke sana melihat seperti apa Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Yuk kita mulai jalan-jalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Desa Tenggulun kan seperti saya katakan di depan tadi, Desa Tenggulun itu desanya Amrozi, teman-teman. Nah, seperti apa di dalamnya di desa ini, kita coba jalan-jalan. Saya juga belum pernah ke sini sama sekali, teman-teman. Jadi kita coba lihat jalan-jalan nyantai, teman-teman, muter-muter. Nah, sebelah kanan kiri ini persawahan ya, hijau royo-royo, mantap. Saya belum pernah ke sini, teman-teman. Jadi ya, sekalian saya penasaran dan coba kita jalan-jalan seperti apa desanya sekarang. Buat teman-teman yang rindu suasana seperti ini, nah silahkan ditonton, teman-teman, suasana pedesaan yang ya, identik dengan persawahan, rumah-rumah yang masih sangat asri. Kanan kiri masih sawah ya. Semoga nggak sasar karena saya sendiri nggak tahu, teman-teman, apa ini Desa Tenggulun itu sampai mana, nanti tembusnya kemana. Masih di sini, masih belum ada penampakan apa rumah warga ya, masih jauh dari gapura selamat datangnya tadi. Belum terlihat ada rumah warga, tapi jalannya ya seperti ini, teman-teman. Jalannya masih jalan rusak ya, jalan desa. Nah, sebentar teman-teman, kamera saya kok nggak bisa off ini layarnya. Saya tak benerin dulu ya, nanti biar nggak boros baterainya. Sebentar. Nah, kita lanjut perjalanan, teman-teman. Ini kayaknya tempat sampahnya ya, tempat pembuangan akhir. Nah, ini sudah masuk di perkampungan ya, di perkampungan warga. Nanti saya nggak tahu ini belok-beloknya kemana, yang rame-rame apa ini rumahnya. Ini kampungnya seperti ini, teman-teman,
masih sepi ya, nggak rame. Warganya juga kayaknya nggak terlalu banyak. Apa mungkin karena puasa ini ya, bulan puasa, terus anak kecil juga jam sekolah ini juga banyak mobil-mobil, banyak yang apa ini sekolah karena ini masuk pagi hari teman-teman. Ya kita ikuti jalan yang besar aja, ini SD Negeri Tenggulun. Jalan yang terbesar aja teman-teman. Ini apa, Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Tenggulun Solokuro. Desanya masih asri, sepi ya. Meskipun sudah banyak termasuk rumah-rumah baru ya, bisa dikategorikan masuk rumah bagus lah ya. Nah seperti ini, banyak lalu lalang bapak-bapak ngarit teman-teman. Ini belok kemana yo? Enaknya belok kemana? Lurus ya lah. Saya nggak tahu harus kemana ini teman-teman. Jadi kita lurus aja. Rumahnya juga sudah banyak yang besar-besar teman-teman, dan banyak yang termasuk mewah ya. Nah ini kayaknya ke sana sudah termasuk apa ini, sepi ya. Kita kemana ini teman-teman, coba ke sana ya. Nah kita coba putar backlight sih, mestinya belok ke kiri ya, kalau ke sini backlight. Seperti ini kondisi desa Tenggulun. Coba kita muter lagi, tembus mana. Kalau ke utara kayaknya sudah sepi sih kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita muter lagi, muter-muter aja. Tapi nggak tahu nanti baliknya kemana yo. Sini teman-teman, yang pasti desanya masih asri, Al-Islam atau mungkin nanti kita balik lagi nggak apa-apa ya, kita sekedar jalan-jalan aja ya teman-teman. Ma'had Ta'fidz Al-Islam Pondok Modern. Kalau ke sana nah nanti kita lurus ke sana aja teman-teman. Mestinya tadi kan kita ke kiri ya, kita lurus aja ke sana. Coba tembusnya kemana? Nah, nanti kalau sudah mentok di sana, ya kita akhiri videonya, teman-teman. Jalan-jalan kita di Desa Tenggulun. Nah, termasuk sudah maju ya, teman-teman. Desanya sudah ada Alphard juga. Jadi sudah termasuk desa maju ini. Mentok ini nanti kita akhiri teman-teman jalan-jalannya.
sudah banyak rumah mewahnya teman-teman di sini. Nah, sepertinya kalau ke sana sudah mentok, teman-teman. Nah, sini sudah mentok ya. Rumah warga sudah habis. Sudah mulai perkebunan dan persawahan lagi. Nah, untuk jalan-jalan di Desa Tenggulun kita akhiri sampai di sini, teman-teman. Jadi seperti itu sekilas ya, sekilas jalan-jalan singkat kita keliling di Desa Tenggulun. Nah, ini juga banyak rumah bagus ya, rumah baru mewah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.